Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi dalam program Belajar Membaca Al-Quran langsung dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan hari ini kita akan membaca juzuk yang pertama, Surah Al-Baqarah, iaitu ayat 23 dan ayat yang ke-24 dalam siri yang ke-10. Sebelum saya meneruskan pembelajaran kita ini, saya mohon kepada semua teman-teman dan sahabat-sahabat semua agar yang baru view tolong subscribe, dan yang dah subscribe teruslah meneruskan pembelajaran kita, iaitu dengan view satu persatu video-video yang telah diviralkan. Dan kemudian mereka yang belum lagi menyertai kita, kita share dengan mereka supaya mereka dapat bersama-sama. Mudah-mudahan sama-sama semua kita mendapat rahmah serta keberkatan daripada Allah SWT. Mudah-mudahan juga kita mohon berharap agar para malaikat yang suka kepada orang yang belajar akan berdoa kepada Allah dan selalu melindungi kita dan bersama kita di dalam majlis ilmu sebegini. Dengan itu, saya mulakan kita punya pembelajaran hari ini. Baik, perhatikan di sana kita bermula dengan kalimah wa'in. Waw di atas wa, hamzah bawah i, nun sukun, maka kita baca wa'in. Tetapi nun ini bertemu dengan huruf kaf, huruf effa, maka kita kena baca dengan effa hakiki, jadi bunyinya wa'in ku. Baik, effa itu dua harakah bacanya. Baik, kaf depan ku bertemu juga dengan nun sukun, dan nun sukun bertemu dengan huruf effa juga, iaitu huruf ta baris depan tu, jadi bunyinya kung tu. Tetapi tu di sini, ta baris depan tu bertemu dengan huruf mim, jadi mati dengan huruf mim, maka mim mati. Bertemu dengan huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba, maka kita baca dengan izhar syafawi, iaitu kuntum, iaitu berakhir dengan maharas tutup bibir. Kemudian kita jumpa kalimah fi di sini, fa bawah fi bertemu dengan ya, ya sebelumnya baris bawah, maka dia jadi mad asli, baca dua rakaat. Fi man ra di atas ra, baca dengan tebal, bila ra baris di atas bertemu dengan ya, sebelum ya baris di atas, maka dia jadi huruf lin, iaitu maka kita baca dengan lin rai dengan lembut. Remember tanwin bawah, jadi bunyinya bin, tetapi oleh kerana tanwin bertemu dengan huruf mim, maka kita kena baca dengan idgham ma'al gunnah, iaitu di idghamkan sebanyak dua harakah, rai bim bunyinya. Kemudian kita jumpa kalimah mim nin bertasir dengan mim baris bawah, mi bertasir dengan huruf mim juga, maka kita baca dengan gunnah dua harakah mim. Kemudian mim baris di atas ma bertemu pula dengan alif, sebelum alif baris di atas, maka baca dengan ma asli, dua harakah mim dua-dua. Kemudian kita jumpa kalimah nazalna, nun di atas na, bermula dengan nun di atas na, kemudian ditasydid dengan huruf zai. Dan zai ini adalah huruf yang sabi berdesir. Naz, bunyi naz, kemudian zal, zai di atas za, dimatikan huruf lam, zal, nal, nazal, kemudian nun di atas na, bertemu dengan huruf mat alif, maka baca dengan mat asli dua harakah. Nazalna. Next kita jumpa kalimah ala, ain di atas a, lam di atas la, bertemu dengan alif, sebelum alif baris di atas, maka baca dengan asli ala. Satu, dua. Selepas itu kita jumpa huruf ain baris di atas a, dimatikan dengan huruf ba, iaitu ba adalah huruf kakalah, maka dia berada di tengah kalimah, kalimah abdina, maka kita baca ab itu dengan kalkalah sugra, iaitu kita wakaf dengan dia dengan bab kalkalah sugra ab, gitu kan, ab dina, tapi tidaklah sekuat kubra. Kemudian itu sebab dipanggil sugra. Dal bawah di, nun di atas na, bertemu dengan alif, baca dengan mat asli dua rakaat, jadi bunyinya ab dina. Kemudian kita jumpa dengan kalimah fa di atas fa, bertemu dimatikan dengan hamzah, maka bunyinya fa, iaitu daripada bibir ni pergi kepada pangkal hukum. Fa ta depan tu, kemudian bertemu dengan waw,
ya, sebelum buang baris depan baca dengan Mak Asli Faktu, ya. Satu, dua. Selepas itu kita jumpa kalimah Bisuratin. Bisuratin, tetapi ba baris bawah B, ya, sa, sin depan su dengan hamas su, ya. Kemudian betul dengan waw. Dan baca dengan Mak Asli Bisu, kemudian ro di atas ro, ya. Serta tanwin di bawah bunyi tin, eh? Tetapi tanwin ini bertemu dengan huruf mim baris bawah ini, maka kita kena baca dengan idgham al-gunnah. Bunyinya bisuratim mi, eh? Mim baris bawah mi, eh? Bertemu dengan nun sukun, kemudian nun sukun bertemu dengan huruf mim juga, maka kita baca dengan idgham al-gunnah juga. Bunyinya mim mit, eh? Mim mis, mim bawah mi, dimati dengan sa mis, eh? Bunyinya berangin. Kemudian lam bawah li, ha bawah hi, jadi mis lihi, tetapi hi ini ada huruf ya di sini, tambah huruf ya yang mengendaki kita baca dengan hukum mad silah qasirah, iaitu panjang dua harakah. Mis lihi. Dan kita jumpa dengan kalimah waw di atas waw diwasalkan dengan huruf dal yang mati. Huruf dal adalah huruf kafalah. Maka kita baca waw ini dicantumkan huruf dal dengan mati dengan kafalah sugro, iaitu wadah, wadah, eh, bunyinya wadah. Kemudian bertemu dengan nain depan u dan bertemu dengan waw di sana baca dengan asli wadau, eh. Jadi bunyinya u dua harakah. Kemudian kalimah berikutnya ialah kalimah syuhada akum. Baik, kita perhatikan shin, shin depan shu, ha di atas ha syuha, dal di atas da, tetapi dal ini bertemu dengan alif, sebab alif huruf mat itu bertemu pula dengan hamzah, maka kita kena baca dengan mat wajib mutasil, empat atau lima harakah. Bunyinya syuhada a, ha di atas a, ka depan ku, tapi dia disukun dengan kum, kum. Baik, jadi syuhada akum, tetapi mim sini sukun, mim sukun bertemu pula dengan mim, maka kita kena baca dengan idgham mis lain sagir, iaitu didengungkan dengan bunyinya dengan mim, ya? Mim dengan mim. Baik, syuhada akum min. Baik, di sini kalimah min, iaitu bermula dengan mim baris bawah mi bunyinya, tetapi disukun dengan nun min, tetapi nun pula bertemu dengan huruf ifa, maka tak boleh dah baca dengan izhar, kita kena baca dengan antara izhar dengan ini kami itu ifa hakiki. Min du, dar depan du bertemu dengan waw baca nama asli, jadi du dua harakah, nun baris bawah ni du ni, tapi nun baris bawahnya bertemu dengan nama Allah yang bermula dengan alif lam samsiah, maka nun ini hendaklah kita idgham samsikan dengan huruf lam, eh, iaitu dengan huruf samsi, dan lam itu dibaca dengan nipis tetapi dua harakah. Bunyinya du nilahi ha bawah hi, eh. Kemudian kita jumpa dengan kalimah in. Baik, amzah bawah i bertemu dengan nun, bunyinya in, tetapi nun ini sukun bertemu dengan huruf ifa juga, maka kita baca dengan ifa, tak boleh baca dengan izhar in, kita baca inku, eh. Kemudian kaf depan ku bertemu juga dengan huruf nun sukun, tapi nun sukun bertemu juga dengan huruf ifa, baca sama juga dengan in sini, kita baca kun pun dengan ifa, iaitu inkuntum. Ini tum baca dengan izhar syafawi sebab mim mati. Dan selepas itu mim mati bertemu dengan huruf, iaitu selain daripada mim dengan ba, iaitu huruf ja'iyah selain mim dan ba huruf sad, baca dengan izhar syafawi. Kemudian kita kalimah yang terakhir ialah sad dan baris di atas sa tetapi bertemu dengan alif, itu menunjukkan dia dibaca dengan mak asli, iaitu dua harakah, sa dengan tebal bunyi sad itu, eh. Baik, dan dal ini baris bawah di qaf baris bawah ki bertemu dengan ya panjang dua, tapi dia mati disukunkan dengan huruf nun, maka baca dengan mak dia disukun, jadi dua, empat atau enam harakah, dimati dengan makhraj nun. Sadiqin, eh?
Jadi mari semua, baik kita baca satu-satu suku kata, setiap suku kata. Sama-sama kita bunyikan. Wa in kuntum fi waybim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Itu ayat yang ke-23. Kalau kita baca dengan lancar, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim min mislih wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kita pergi kepada ke ayat yang berikutnya, ayat yang ke-24, bermula dengan fa'in. Fa di atas fa, hamzah bawah i bertemu dengan nun sukun. Di sini baca fa'in, tetapi nun sukun bertemu dengan lam, maka kita baca dengan idiom bila guna. Itu masukkan huruf hamzah kepada huruf lam. Fa'il dengan lam di atas lam, ini mati dengan mim, baca dengan izah syafawi, lam. Fa'il lam. Kemudian ta di atas ta, ini mati dengan fa, taf. Kemudian ain di atas a, lam depan lu, ini mati dengan waw. Di sini huruf waw ditambah dengan huruf waw, jadi baca dengan mak asli, taf alu. Kemudian waw di atas waw, lam di atas lam, disukunkan dengan huruf ni walan. Baik, tetapi non sukun bertemu dengan huruf efa, huruf ta, maka kita baca walantaf, iaitu baca dengan efa hakiki. Baik, kita perhatikan sini pula, ta dimatikan, di atas ta dimatikan dengan fa, taf bunyi berangin, iaitu hamas. Nain atas a, lam depan lu, taf alu. Kemudian kita bertemu dengan kalimah fataku. Fa di atas fa diwasalkan huruf ta, yang ditasdik, huruf ta yang tasdik di sini. Jadi bunyinya fat, terus fa kepada huruf ta, dan ta di atas ta, qaf depan ku ditemukan dengan waw huruf mat. Maka perhatikan huruf yang berikutnya, iaitu sini kita diperintahkan untuk baca dengan idgham syamsi, di mana huruf waw dimasukkan dengan huruf nun di sini, iaitu huruf syamsi, huruf syamsiah, iaitu huruf nun. Baca dengan idgham syamsi bunyinya fatakunna, iaitu dibaca dengan wajib gunah ni, nun tasdid ni. Jadi kita baca lagi sekali, fatakunna. Ra di atas ra di bertemu dengan alif lam syamsiah, maka kita terus masukkan ra dengan huruf lam. Jadi ral, lam di atas la, nanta bawah ti bertemu dengan ya, baca dua harakah. Jadi fattakun narallati wakuduha. Kalimah berikutnya waw dah tersuwa, qaf depan ku bertemu dengan waw, baca dengan mak asli, dengan baris depan. Waku, dua harakah ku, du depan du, bunyi ha di atas ha, kemudian bertemu juga dengan alif lam samsyah, maka masukkan ha ni dengan huruf nun. Jadi wakuduhan, dengungkan dia dua harakah, na dua harakah juga mak asli, na baca dengan mak asli, kemudian sin depan su. Jadi wakuduhan nasu. Kemudian pergi pada kalimah wal hijarah. Baik, waw di atas wa bertemu dengan alif lam kamariah, maka kita baca dengan izah kamari, iaitu wal bunyinya. Kemudian ha bawah hi, iaitu hamas. Kemudian jim di atas ja bertemu dengan alif, saya baca dengan mak asli, wal hija. Ra di atas ra,
Tahun depan tu. Tetapi oleh kerana kita ada sat lam ya di sini, kita boleh wakaf kat sini. Kita boleh matikan dengan wal hijarah. Kalau kita nak wasang, baru kita baca wal hijaratu u'id. U'id that. Baru kata, kalau wasang baru hidup di huruf ta. Tapi kalau kita wakaf, dia jadi huruf ha. Roh bunyinya. Sebab nita marbutah. Dan kita berjumpa kalimah mu'iddat. Hamzah depan U, ain bawah I, ditasdik dengan huruf dal, ed. Dal atas dal, dimati dengan huruf ta. Mu'iddat. Hamas huruf ta itu. Kemudian kalimah yang terakhir ialah lil kafirin. Lam dimati dengan lam, lil. Kemudian ka, dia sebab kaf di atas ka, bertemu dengan huruf mat di sini. Perhatikan huruf mat ada di sini, sebelum fa itu. Akhirnya kita baca ka itu dua rakaat. Lil ka fi, fa bawah fi, roh bawah ri, bertemu dengan ya, dua harakah, jadi ma'asli. Tapi oleh kerana ada huruf nun sebelum huruf ma'asli ini, maka kita kena baca dengan ma'rid sukun, iaitu panjang 2, 4 atau 6 harakah, dengan berakhir dengan mahraj nun. Lil kafirin. Sekarang kita baca semua sekali. Daripada satu suku kata, satu suku kata. Pelan-pelan, di mana berhenti tak apa, sebab kita belajar. Sebab badan nak menyebut huruf itu dengan betul. Baik, kita mula. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim mim mislihi wada'u syuhada'akum. Kita sambung daripada wa'u. Wada'u syuhada'akum min dunillah. Kita sambung min dunillah, sambung-sambung sana. Min dunillahi in kuntum sadiqin. Kita baca yang kedua, ayat 24. Fa illam taf'alu wa lam taf'alu fattakunna wallati وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Jadi itu cara kita baca. Baik. Cara dengan lancar kita baca sama-sama. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Itulah saja pembelajaran kita pada hari ini. Dengan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.